menyatukan saya dengan makhluk-makhluk itu semua. Kalau ini saja masih dinilai dengan klinik, berarti dia tidak mengerti tentang catatan sejarah Republik Indonesia. Rendah budayanya, dia tidak mengerti tentang catatan sejarah Rasulullah untuk memasuki satu wilayah baru. Apakah Nabi tidak menggunakan simbol-simbol dalam perilaku kesehariannya? Biar saya kasih kuliah tentang sejarah membuat statement karena penuh dengan kebencian dan sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Itu kata siapa? Kata siapa itu? Artinya kemarin sejauh sebelum Presiden datang, kami 3 kali datang dengan teman-teman dari kantor staf Presiden. Kami ketemu dengan kepala-kepala adat, kami ketemu dengan bupati, kami ketemu dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Halo Sobat Medcom, senang sekali saya Alfa Mandalika kembali hadir menjumpai Anda di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one. Pekan ini Presiden Jokowi berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Bukan hanya media di Indonesia yang memberitakan kegiatan Presiden ini, media asing pun memberitakan prosesi di IKN Nusantara. Mulai dari acara Kendi Nusantara, yaitu menyatukan tanah dan air dari 34 provinsi, hingga acara kemah Presiden. Nah, apa maksud Presiden menggelar acara Kendi Nusantara dan berkemah di IKN? Langsung saja kita konfirmasi hal ini ke tenaga ahli utama kantor staf Presiden Bapak Ali Muchtar Ngabalin yang sudah bergabung bersama kami di Zoom. Selamat sore Pak Ngabalin. Selamat sore, Alfa Mandalika, apa kabar? Baik-baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ngabalin atas waktunya. Nah Pak Ngabalin, Newsmaker pekan ini akan mengonfirmasi 2 hal utama kepada Pak Ngabalin, yaitu prosesi Kendi Nusantara, dan kedua acara kemah Presiden di IKN. Nah kita mulai dari prosesi Kendi Nusantara yang mendapat perhatian luas masyarakat. Prosesi menuangkan air dan menaburkan tanah dari 34 provinsi ke dalam satu gentong besar, bahkan diberitakan juga oleh media asing. Nah Pak Ngabalin, betul ya Pak, prosesi Kendi Nusantara ini gagasan langsung dari Presiden Jokowi? Ya, yang pertama iya, itu pertanyaan yang bagus dan saya menjawab iya, karena sebagai seorang pemimpin beliau selalu berangkat dari banyak catatan sejarah ya, dan kesuksesan-kesuksesan yang pernah dilakukan. Pembangunan Tugu Budi Utomo di Solo, hal yang sama telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan yang kedua saya mau ingin katakan bahwa betul agenda kunjungan Presiden di lokasi IKN kemarin tanggal 14-15 Maret itu sesungguhnya adalah menegaskan terhadap pentingnya penyatuan tanah. Ya. Penyatuan tanah dan air di Nusantara melalui sebuah kegiatan yang dilakukan secara simbolis. Ya, ya. Penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur dari seluruh Indonesia itu adalah memberikan penjelasan kepada semua orang. Ya. Baik saja masyarakat yang ada di kabupaten, provinsi masing-masing, maupun dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia seperti yang tadi Alfa sampaikan. Ya. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden, kemudian dihadiri oleh 34 gubernur dari seluruh Indonesia adalah sebuah isyarat dari tanah dan air yang mereka bawa menjadi satu, kemudian Nusantara, bahwa tanah ini adalah milik daripada seluruh rakyat Indonesia, direpresentasikan dengan kehadiran gubernur dari seluruh Indonesia. Oke, baik Pak Ngabalin. Nah, acara Kendi Nusantara telah digelar, menggambarkan penyatuan tekad 34 provinsi untuk mewujudkan cita-cita besar membangun ibu kota baru. Nah, di mata Pak Ngabalin nih, apa arti prosesi Kendi Nusantara ini, Pak? Prosesi Kendi ya, ini sebetulnya ya, kan adalah acara simbolis. Ya. Saya di beberapa tempat sudah menjelaskan bahwa apa sih dari seluruh kegiatan kita di Indonesia, orang-orang Melayu, orang-orang Jawa, orang-orang Islam, orang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, yang tidak lepas, yang bisa lepas dari sebuah simbolis.
Ya. Kasih tunjuk kepada saya apa kegiatan yang tidak lepas dari sebuah simbolis. Artinya ini dilakukan secara simbolis. Dan bagi kita, budaya, nilai-nilai, luhur yang paling terpenting dari sejarah bangsa ini adalah seperti yang dilakukan kemarin oleh Pak Jokowi dengan 34 gubernur dari seluruh Indonesia. Ada kendi, ada air, ada tanah. Ini adalah sesuatu yang mengikat ya wilayah di mana untuk seluruh kepentingan bangsa dan negara bagi ibu kota negara baru 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100, 200, bahkan 300 sampai ribuan tahun akan datang Indonesia akan tetap ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah simbolis yang luar biasa itu. Oke, baik Pak Ngabalin. Rencananya Gentong tempat bersatunya tanah dan air dari 34 provinsi akan dilanjutkan seperti apa nih, Pak? Apakah akan menjadi monumen di ya, titik nol IKN? Nanti atau ada rencana istimewa nih, Pak, yang lainnya? Ya. Bulan April ini ada beberapa peraturan presiden, peraturan ya. Pemerintah. Kemudian nanti ada peraturan kepala otorita IKN, sehingga nanti semua akan diatur. Yang pasti bahwa Gentong, tanah dan air itu saat ini bagi teman-teman di IKN dan otorita tetap ada dan terpelihara di titik nol IKN Nusantara kita. Oke, baik. Nah, ini ada pernyataan yang ditunggu-tunggu publik juga nih, Pak, yaitu pro dan kontra prosesi Kendi Nusantara. Media memberitakan sebagian publik berpendapat Kendi Nusantara adalah cermin kearifan lokal, tradisi warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, tapi ada juga nih pengamat yang mengkritik bahwa acara Kendi Nusantara adalah politik klinik, irasional, dan mistis. Nah, seperti apa Pak Ngabalin menanggapi pro dan kontra? Kalau bisa itu, nanti newsmaker memfasilitasi pertemukan saya dengan makhluk-makhluk itu semua. Siapa-siapa orang yang berpendapat seperti itu, kalau boleh pertemukan saya dengan yang bersangkutan. Kenapa? Saya mau menjelaskan bahwa kalau ini saja masih dinilai dengan klinik, berarti dia tidak mengerti tentang catatan sejarah Republik Indonesia. Itu yang pertama. Rendah budayanya. Dan yang ketiga adalah dia tidak mengerti tentang catatan sejarah Rasulullah untuk memasuki satu wilayah baru. Apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi perbuatkan? Apakah Nabi tidak menggunakan simbol-simbol dalam perilaku kesehariannya? Apakah Nabi tidak menggunakan simbol-simbol di samping dia membaca doa? Apakah dia tidak menggunakan simbol-simbol lain? Newsmaker, paling bagus bawa orang itu yang membuat pernyataan itu, perhadapkan, pertemukan sama saya, kasih konfrontir sama saya, biar saya kasih kuliah tentang sejarah usuluddin, sejarah Islam yang baik, supaya jangan hanya bisa membuat komentar, membuat statement karena penuh dengan kebencian dan sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Oke, baik Pak Ngabalin. Nah, kita lanjutkan diskusi, Kak, ke kemah Presiden IKN nih, Pak. Saya juga penasaran dengan maksud titik nol IKN ini, Pak. Ini maksudnya sama dengan titik nol di kota-kota Indonesia, di mana itu adalah jarak 0 km, atau itu titik nol seperti yang dimaksudkan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Pak Munawarfa, titik nol sebagai titik referensi menghitung ketinggian bangunan IKN dari permukaan laut. Atau ya, seperti apa penjelasannya, Pak? Itu titik nol seperti itu, referensi titik nol hitungan dari permukaan laut, dan titik nol itu adalah pusat dari sebuah pemerintahan, dan titik nol itu menjadi titik di mana bangunan itu akan dimulai dengan building-building strategis yang dibangun oleh pemerintah. Oke, baik Pak Ngabalin. Nah, emang Presiden ini surprise sekali ya Pak ya, waktu Pak Presiden camping di titik nol IKN yang masih berupa hutan nih Pak. Nah, di Instagram Presiden juga foto Presiden di depan tenda mendapatkan likes lebih dari 400 ribu dari netizen nih Pak. Nah, bisa dijelaskan ke publik Pak, kira-kira apa sih maksud acara kemah ini Pak Ngabalin? Apakah ini semacam simbol bahwa genderang awal pembangunan IKN sudah ditabuh, Pak Ngabalin? Iya, sebagai seorang kepala negara yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan, tentu harus Presiden lakukan itu sebagai pengumuman, toh maklumat, declaration kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa
pembangunan, pemindahan ibu kota negara baru ini bukan sesuatu yang dibikin main-main, atau ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian serius dari seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo. Dengan begitu maka apa yang dilakukan oleh Presiden, kemudian datang berkemah di sana, kemudian memberikan kabar, message kepada ruang publik bahwa saya telah memulai, saya telah melantik kepala otorita IKN, dan saya telah mempersiapkan diri dengan anggaran, dengan seluruh yang diperlukan oleh pembangunan IKN. Oke, baik Pak. Nah, di website Sekretariat Kabinet nih Pak, Presiden juga bercerita bahwa di malam hari lokasi berkemahnya tuh sangat indah, langitnya cerah, dan Presiden juga bercerita bahwa ngobrol dengan Wakil Ketua, dengan Ketua MPR Bambang Susatyo dan beberapa anggota kabinet lainnya nih Pak. Nah, apakah ada cerita-cerita lain lagi nih Pak Ngabalin terkait Presiden ya, Jokowi bermalam di titik 0 IKN Pak? Apakah ada cerita-cerita lain lagi ya? Artinya kalau Presiden menyampaikan cerita itu kemudian menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo Ketua MPR, normal dan biasa. Dan saya kira memberikan satu value tersendiri bagi masyarakat yang melihat dan menyaksikan. Oke, baik nih Pak Ngabalin. Nah, apa betul nih Pak, di lokasi Presiden berkemah ada lokasi di mana Istana Presiden akan berdiri nih Pak? Lokasi di mana bangunan Burung Garuda Raksasa akan berdiri ya Pak? Semua nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Presiden maupun peraturan Kepala Otorita IKN nanti. Sehingga kita tunggu dalam waktu yang sangat cepat ya, setelah Maret April ini akan segera diterbitkan. Tentang masyarakat adat Pak, media memberitakan soal ribuan orang warga adat yang mengaku telah tinggal di hutan lokasi IKN sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah, mereka kecewa tidak dilibatkan soal IKN dan khawatir lahan adat mereka tergusur nih Pak. Nah, apa nih Pak? Kata siapa itu kata siapa? Kata siapa itu? Artinya kemarin jauh sebelum Presiden datang, kami 3 kali datang dengan teman-teman dari kantor staf Presiden atas perintah kepala staf, kemudian kepala staf memberikan pengarahan kepada kami. Kami ketemu dengan kepala-kepala adat, kami ketemu dengan bupati, kami ketemu dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami juga ketemu di lokasi. Artinya apa yang dilakukan ini, kalau ada orang yang menyebutkan kemudian berpendapat seperti yang tadi Alfa kemukakan, pasti dia baru ketemu pendapat itu sekitar 1-2 minggu lalu. Sementara survei yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih dari 3 tahun lalu. Itu juga yang kemarin Bapak Presiden sampaikan tentang harapan dan perhatian masyarakat adat, kemudian para kesultanan tentang hutan mereka, kemudian keterlibatan anak-anak daerah di IKN dan otorita. Jadi semua bisa ditanggapi dan telah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ngabalin atas waktunya. Terima kasih Alfa. Ya, oke. Okay. Ya, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.